Sudah lama saya menjadi penggemar film-film Mas Hanung dan menurut saya ini salah satu masterpiece dari beliau. All cast-nya luar biasa, beliau memvisualisasikan surat-surat dari ibu kita Kartini itu luar biasa. Ternyata film ini nggak cuman yang saya ketahuin dari saya sekolah ya, kayak misalnya ibu Kartini memperjuangkan hak emansipasi wanita gitu. Ternyata di film ini ditonjolkannya nggak cuman itu aja gitu, tapi film ini tentang perjuangan, film ini tentang cinta, film ini tentang ikhlas, nerimo gitu. Generasi muda Indonesia harus nonton ini gitu, karena kita nggak boleh lupa sama sejarah kita, kita nggak boleh lupa sama perjuangannya ibu kita Kartini. Dan saya yakin film Kartini bisa menjadi tontonan yang baik dan tuntunan yang baik untuk masyarakat Indonesia. So jangan lupa tonton film Kartini di bioskop mulai 19 April di bioskop kesayangan Anda pastinya.